ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بالنار معاشر المسلمين جمعة الجمعه اللي رحمته الله عز وجل kami mengajak diri kami dan kita semua untuk senantiasa bertakwah kepada Allah azza wa jalla dimanapun kita berada dan diantara bentuk kesempurnaan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah bertakwa kepada Allah ketika dalam kesendirian ketika tidak ada satupun manusia yang melihat kita inilah bentuk kesempurnaan agama kita Ya Nabi Wasallam katakan ittaqillah haythuma kuns. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun engkau berada. Baik ketika kita sen baik ketika kita di hadapan manusia, terlebih-lebih lagi ketika kita bersendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Bertakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Malu kepada Allah Azza wa Jalla memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza Jalla ketika kita sendirian perkara yang kita butuhkan hari ini di mana perkembangan teknologi kecanggihan media sosial membuat bisa jadi di antara kita ketika di tengah orang banyak dia menampakkan syiar-syiar agama namun ketika dia menyendiri ia berani menerjang apa yang Allah Ta'ala haramkan. Oleh karenanya hadirin yang dimiliki Allah SWT. Di antara doa Nabi SAW. Doa yang panjang tapi kutipan. Penggalan doanya. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut ketika tidak nampak. Ketika kita sendirian. Ketika dalam keadaan rahasia wasyahadah dan ketika nampak di tengah orang banyak Nabi memohon kepada Allah rasa takut ketika sendirian di mana tidak ada mata manusia melihat dan ketika di tengah-tengah orang banyak dan inilah bentuk kesempurnaan agama maratibuddin tingkatan agama yang paling tinggi adalah al ihsan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam definisikan apa itu ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, melihat kebesarannya, keagungannya. Kalau tidak mampu, maka hendaklah engkau beribadah. Engkau meyakini bahwasanya dialah Allah melihatmu dan mengawasimu. Oleh karena hadirnya di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh perkara yang ajaib. kita mengenal Allah Azza wa Jalla, keluasan ilmunya, kedekatannya. Tetapi kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh perkara yang menakjubkan. Kita mengetahui bagaimana besarnya kadar kemurkaan, azab yang pedih dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kita berani menerjang apa yang Allah haramkan. Ini perkara yang menakjubkan. Oleh kerana hadirnya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak menyebutkan tentang sifat-sifat ini? Alam ya'ala ya'lam annallahu alam ya'lam annallaha yara. Tidakkah manusia tahu bahwasanya Allah Ta'ala melihat? Wa <tid> kana Allah 'alaikum raqiba. Ta Allah Ta'ala Maha Raqib, Maha Mengawasi. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah Ta'ala Maha Melihat dengan apa yang kalian lakukan. Oleh karena hadirnya yang Allah, ini harus sering kita ulang-ulang. Allah Ta'ala juga sebutkan dalam Al-Quran, وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا Kata Allah Azza Jalla, dan cukuplah bagi Rabbmu, dialah Allah yang mengetahui dan maha melihat atas dosa-dosa hambanya. Oleh karena hadirin yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah ta'ala sebutkan dalam keadaan rahasia. Allah sebutkan, Awala ya alamuna Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah, Rabb kita berkata, tidakkah mereka manusia mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka rahasiakan. Juga Allah Taala berfirman, ala ala ya'lamu, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Wa Allah Tidakkah mereka mengetahui bahasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan-bisikan hati mereka. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Oleh karenanya hadirin yang dibilangkan Allah Azza Jalla. Takutlah kita dalam masalah ini. Ada sebuah hadis yang sangat menakjubkan. Dan sekaligus ini peringatan besar bagi kita. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu taala an hadis riwayat Ibnu Majah Nabi saw katakan sesungguhnya kata Nabi la alamanna akwaman min ummati aku mengetahui kelak nanti ada beberapa kaum dari umatku yaitu nayau mal bihasanati akan datang di hari kiamat membawa kebaikan kebaikan amthala jibalati tihama biro Seperti gunung Tihamah Gunung yang ada di Mekah Gunung yang sangat besar Atau gunung-gunung yang di Mekah Tetapi kemudian apa kata Nabi? Allah Ta'ala menjadikan amalan yang sebesar gunung tadi Seperti debu yang berterbangan Allahu Akbar Perhatikan ya akhwan. Orang ini didatangkan kepadanya amalannya, pahalanya Sebesar gunung yang ada di Mekah Gunung Tihamah namun kata Nabi SAW, Allah menjadikannya hancur lebur. Alias Allah membatalkan sia-sia amal-amal mereka ini. Maka seorang sahabat ini sahabat pertama, Ya Rasulullah sibhum lana, jallihum lana, alam. Sebutkan ciri-ciri siapa mereka ya Rasulullah agar kita tidak menjadi orang seperti itu dan kita tidak sadar. Kata Nabi saw. Amainnahum ikhwanukum ketahuilah mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ini saudara seagama. Minjil datikum sebangsa kalian. Ya minal laili kama tak Mereka bangun salat malam. Sebagaimana kalian bangun salat malam? Walakinnahum akwamun. Iza khalau bimaharimillah intahakuha. Tetapi mereka, ini dia ya Peringatan besar bagi saya dan kita semua. Bagi yang biasa, dikala sendiri di, di malam hari membuka situs-situs konten-konten yang tidak senonoh. Istri tidak tahu, anak kita tidak tahu, jamaah masjid tidak tahu. Kita yang selama ini menampakkan kesolehan kita di tengah orang banyak, memelihara jenggot, memelihara pakaian-pakaian yang syar'i, i. tapi ketika kita menyendiri, kita meremehkan pengawasan Allah Azza Jalla. Dan itu mudah kita lakukan hari ini. Ada handphone di tangan kita. Ada internet, ada wifi. Tidak ada mata manusia melihat. Tapi ingat, bukankah Allah Ta'ala maha melihat kita? Berani menerjang, kata Nabi SAW. Mereka adalah kaum. Jika dia menyendiri bersama dengan larangan Allah. Intah Mereka terjang. Karena meremehkan. Pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ancaman yang sangat keras. Bagi orang yang di dalam Al-Quran juga ada. Makna yang sama dengan hadis ini kata Allah Azza Jalla, minan nas wa la min Allah. Mereka bersembunyi dari pandangan manusia. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari pandangan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah dan Allah Ta'ala bersama mereka ketika suatu malam mereka Melang, mengucapkan suatu keputusan rahasia malah yardo minal qaul sesuatu perkataan yang Allah tidak ridhoi Allahu Akbar inilah hadir yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya kita berhati-hati dengan sikap ini kita senantiasa menampakkan kebaikan kita di hadapan manusia tetapi kemudian kita di hadapan Allah azza jalla kita tidak malu malu kepada Allah lebih utama dan lebih layak kita kita tumbuhkan wahai saudaraku Dibanding malu kepada manusia Dalam perkataan banyak sahabat, para ulama, para salaf mengatakan Siapa yang lebih menonjolkan rasa malunya kepada manusia Lalu dia tidak malu kepada Allah Suatu ketika Allah Ta'ala menampakkan siapa jati diri dia sebenarnya Aku lukaulihadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruh Innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوان عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin yang dimilakan Allah Azza Jalla. Sungguh sikap bertakwa, malu, takut kepada Allah di tengah kesendirian adalah suatu sikap yang banyak dipuji oleh Allah Azza Jalla dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Innama tunziru manittaba'al zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Fabashiru mima gafiratin wa ajirin karim. Kata Allah Azza Jalla, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pemurah ketika Dia sendirian, ketika tidak ada mata yang melihatnya, ketika Dia tidak nampak di tengah manusia, dan Dia takut kepada Allah. Kata Allah, "Bagi mereka, Maghfirah, kata Allah, gembirakanlah Dia dengan ampunan dari Robnya." Kita tahu di dalam hadis Nabi SAW ada tujuh golongan yang Allah Ta'ala beri perlindungan di hari kiamat. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la illa Di antaranya adalah mereka yang takut kepada Allah walaupun tidak ada mata yang melihat. Yaitu siapa? Laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan cantik dan terhormat. Tapi dia takut kepada Allah. Laki-laki yang berzikir kepada Allah Azza dan tidak ada mata yang melihatnya. Dan dia menangis semuanya adalah orang yang takut kepada Allah di tengah kesendiriannya. Oleh karena hadir yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menumbuhkan sifat ini hari ini. Ketika pintu maksiat terbuka lebar di depan mata kita, tidak seperti mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, maksiat ada di tangan kita. Mudah kita mengakses dosa hari ini. Dan memang Nabi SAW mengatakan, tidaklah datang zaman kecuali lebih buruk dari sebelumnya. Sampai kemudian datang hari kiamat. Zaman terburuk adalah hari kiamat. Oleh karena hadirin tumbuhkan sifat malu, sifat takut kepada Allah. Bertakwalah, perbaiki rahasiamu. Allah akan memperbaiki waktu engkau berada di tengah manusia. Ada satu uh, nasihat yang sering diulang-ulang oleh para salaf. Man aslaha sariratahu, aslahallahu allahu alaniyatahu. Siapa yang memperindah, memperbagus keadaannya pada saat ia rahasia. Allah akan memperbaiki keadaannya di tengah manusia. Jangan dibalik. Salat ketika sendiri, khusyu. Jangan ketika di tengah orang banyak mata melihat, kita pura-pura memperlama salat kita. Padahal aslinya kita salat cepat. Jangan menampakkan kesolehan ketika kita yakin ada mata yang melihat. Tapi ketika kita yakin tidak ada mata yang melihat. Kita adalah orang yang paling buruk di mata Allah Azza Oleh karena hadirin yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki. Jangan jujurlah dalam beriman. Ini diantara ciri-ciri munafik, nifak amali. Apa yang nampak dan apa yang tersembunyi berbeda. Dan ini diancam oleh Allah SWT. Dihapuskan seluruh amal-amal solehnya. Hadirin belakang Allah. Juga Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Mulk. Innal ladhina rabbahum bil -ghayb lahum maghfiratun wa ajrun kabir sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan tersembunyi bagi mereka ampunan dan pahala yang besar hari ini saudaraku hendaknya kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah ketika mata tidak ada yang melihat kita betul tidak ada mata yang melihat kita tetapi mata Allah subhanahu pandangannya, pemeliharaannya, penguasaannya, pengawasannya senantiasa melihat kita. Maka suatu ketika nanti antara yang rahasia dan yang nampak tidak ada bedanya lagi. Disitulah bentuk kesempurnaan agama kita. Ada suatu syair orang Arab mengatakan ida sirwal elanu Jika sembunyimu, rahasiamu dan tampakmu di depan orang banyak sama, tidak ada bedanya. Fakad azza fit darini jabat maka sungguh ia berhasil, ia akan sukses di dua tempat, dunia dan akhirat, dan dia pantas untuk dipuji oleh Allah subhanahu ala siwal Tapi jika berbeda antara yang nampak dan yang tersembunyi, maka tidak ada kelebihan pada amalnya, tidak ada kelebihan pada amal solehnya, selain lelah dan penat yang ada pada dirinya. Oleh kerana hadirin milik Allah Azza Jalla, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala memberikan kita ketakwaan dimanapun dan kapanpun kita berada. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayuhal amanu sallu alaihi wasallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirk wal mushrikin, wa dammir a'ada ad-din Allahumma ansur ibadaka man nasara dinaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ra la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la karuban illa nafasta wa la 'ayban illa satarta ولا دينا الا قضيته ولا ولدا الا اصلحته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين رحيم السلام